Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku. Kali ini saya akan meneruskan tutorial yang kemarin, yaitu cara pemasangan dan mengatur posisi menggunakan 8 buah gigi. Ikutin terus channel ini bosku dengan cara subscribe, like, komentar, dan share, serta nyalakan notifikasinya. Oke, kita langsung ke tutorial saja. Oke bosku, kita mulai saja. Saya akan memasang 8 buah gigi di lubang masuk, 5 buah biji di tengah, 2 di ujung, 1, semuanya 8. Saya akan memasang gigi yang pertama atau yang ke-1. Gigi yang ke-1 sudah terpasang. Sekarang kita memasang gigi yang ke-2. Gigi yang ke-2 sudah selesai, sekarang kita memasang gigi yang ke-3. Gigi yang ke-3 sudah selesai, sekarang kita memasang gigi yang ke-4. Gigi yang ke-4 sudah selesai. Sekarang kita memasang gigi yang ke-5, bos. Gigi 5 sudah selesai, sekarang kita memasang gigi yang ke-6, petaknya di sini, di tengah. Thank you.
Yang keenam sudah selesai. Sekarang kita memasang gigi yang ketujuh. Gigi yang ketujuh sudah selesai bos, kita sekarang memasang gigi yang ke-8. Letaknya di ujung bos, di lubang pembuangan. Oke bosku, gigi yang ke-8 sudah saya pasang semua. Jadi semuanya saya masang 8. Di lubang masuk 5, di tengah 2, di ujung 1. Oke, untuk tutorial sekarang cukup sampai di sini saja. Tunggu video berikutnya, saya akan memasang menggunakan 9 buah gigi. Ikuti terus channel ini supaya tetap berkembang dengan cara subscribe, like, komentar, dan loncengnya yang akan bos ya. Bila ada yang ingin bertanya silakan berkomentar di kolom komentar. Sekian, salam dan rahmat.